Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kreatif. Salam sehat selalu, salam sejahtera. Pada video kali ini, saya akan memasang paralon, ya, menyambung dari palang pembuangan air hujan, teman-teman, untuk disambungkan ke dalam pembuangan yang sudah ada di dalam tanah, teman-teman. Tapi saya tidak menggunakan T, teman-teman. Saya akan langsung bobok, bolongin di sini, teman-teman. Jadi saya kasih lubang seperti ini, teman-teman. Cara ngelubanginnya seperti ini, teman-teman. Lubangin menggunakan mesin gerinda ya, untuk pesonya peso untuk cutting besi ya, teman-teman. Jadi usahakan sebulat mungkin ya, teman-teman. Oke, setelah masuk baru kita tandai menggunakan spidol, teman-teman, untuk kita potong, teman-teman. Potong dari garis itu kasih kurang lebih setengah senti atau 1 senti, teman-teman, untuk masuk ke dalam paralon yang sudah kita lubangi tadi, teman-teman. Oke, potong sesuai ukuran. Ikuti arus garis, teman-teman, kasih jarak setengah senti hingga 1 cm, teman-teman. Oke, jangan lupa dilem, teman-teman. Oke, tinggal kita masukin aja, teman-teman. Oke, itu untuk paralon yang di bawah tanah itu udah. Jadi sama aja ya, teman-teman, bagian dari talang. Jadi kita gabung dari beberapa talang, dibuang ke situ ya, teman-teman. Itu arusnya sudah ke beranhang, teman-teman. Oke, jangan lupa dilem, teman-teman ya, supaya nggak mudah lepas, karena ini posisinya ada di tengah-tengah gang ya, teman-teman. Jadi sering keluar masuk motor lewat sini. Jadi harus kuat, teman-teman, biar nggak mudah lepas, teman-teman. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, komen di kolom komentar, teman-teman. Semoga channel saya bisa berkembang, teman-teman. Hampir sudah selesai, teman-teman. Jadi tinggal ngelem yang ujungnya saja, teman-teman. Oke, kita lem. Oke, teman-teman, selesai ya, teman-teman. Cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.